Mau kemana kau? Mau lewat bang. Bayar dulu. Memangnya bang siapa? Aku preman di sini. Jadi barang siapa yang mau lewat sini harus bayar sama aku. Karena sekarang yang megang tempat ini aku. Kemana kau? Kau lari kau? Ha? Saya dari tadi di sini bang. Mana duit kau? Gak ada bang. Jangan nipu kau ya. Bulan puasa nih. Batal puasa kau kalau nipu. Ini bang. Mana lagi? Gak ada lagi bang. Jangan nipu kau ya. Ini kau keluarin pisau nih ya. Di kantong belakang aku ada pisaunya nih. Kalau nipu batal puasa aku. Bang, ada lagi bang. Itulah. Ingat ya, bulan puasa kita nggak boleh nipu. Kalau kita nipu bisa-bisa batal puasa kita. Mana kok? Bang, pisau bang tadi mana? Gak ada. Kena tipu kau. Bulan puasa nggak boleh nipu. Bisa-bisa batal puasanya. Oh iya, lupa aku. Aduh, astagfirullahaladzim. Balikin duit aku bang. Nih. Tanya, jangan nipu-nipu kalau puasa. Heh, mau kemana kau? Ha? Mau ke masjid. Bayar dulu. Lewat sini bayar. Astagfirullahaladzim. Jangan kau pikir kau mau ke masjid, kau lewat sini gratis, enggak, ya? Kau tetap harus bayar. Pergi kau. Kau nolak kau? Saya enggak nolak bang. Abangnya aja yang jatuh sendiri. Mana sini bayar? Kalau enggak pecahkan kandung kemih kau. Enggak ada bang. Enggak ada kau bilang. Mau mati kau? Astagfirullahaladzim. Ngapain kalian ribut-ribut? Saya mau ke masjid bang, saya dipalak sama dia. Kalau kamu nggak punya duit, mending ikut kami sholat di masjid. Insya Allah, hati kamu akan tenang, rezeki pun akan lancar. Ajak dia sholat di masjid. Gimana? Tenang kan sekarang hatinya udah sholat? Iya bang, setelah sholat hati saya langsung tenang. Insya Allah, setelah sholat ini, rezeki kamu bakalan lancar. Iya bang, saya baru pertama kali sholat langsung dapat rezeki. Mana? Siapa yang izinin kamu ngojek daerah sini ya? Ada bang. Atau kau kok malasin gitu ah? Minta duit. Ada duit bang. Abang ini nggak melas. Aku jauh-jauh dari sana bang, ambil orderan kesini, malah di cancel bang. Sedih. Cengeng kali kau, itu aja nangis kau. Kau bayangin ya. Aku jadi preman belasan tahun di sini ngumpulin uang untuk jumpain cewek aku yang jauh di sana. Tapi uangnya nggak aku kumpul. Dia udah keempat kali gak jumpa, tapi aku gak punya duit. Cemana coba? Kenapa abang yang nangis? Lagi injak. Mana makin injak? Bapak kok agen solar. Sana aku pulang. Ya, tolong. Aduh, Pak. Emang dulu gak punya salah. Reka, sebagai preman baru, kau harus... Kok ketawa kau, ha? Baju abang bagus. Oleh-oleh dari pacar. Oleh-oleh. Udah lah! Ngejek kau ya? Enggak, bang. Sebagai preman baru, kau harus mendengarkan teori dari aku. Teori-teori segala. Kalau kau mau jadi anak buahku, kau harus mendengarkan teori dari aku. Ngerti kau? Ngerti, bang. Ada dua hal yang harus kau tahu. Apa itu, bang? Yang pertama, kau harus jago malak. Yang kedua nih paling penting. Kau harus bisa mencopet. Gimana caranya? Cari mangsa yang mau kau copet. Dekatin, ajak dia ngobrol. Ngobrol terus sampai dia lalai. Kalau dia sudah lalai, masukkan tangan kau ke kantong dia. Ambil dompetnya dan lari. Kok abang tahu caranya? Ya aku kan baru aja. Baru aja ngecopet lah. Baru aja kena copet aku. Nih kau lihat nih. Dompet udah semua rudus. KTP hilang. Apa hilang? Kirain baru ngecopet bang. Ke rumah Umi Kulsum lempar batu ke rumah Bu Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau kemana? Mau pulang bang. Ke pernikahan Dini sambil berlayar. Lewat sini harus bayar. Gak ada duit bang. Di dalam bakul ada pepaya. Kupukul kau ya. Jangan bang. Main HP gak ada layar. Makanya bayar. Ke tanah abang bawa paku. Bawa paku bawa rantai. Abang jangan malak aku. Aku anak Pak RT. Gimaknya kali anak Pak RT rupanya.